Pasangan ganda campuran andalan tanah air Praven Jordan Melati Daiva Oktavianti tengah menjadi sorotan usai hasil kurang baik yang mereka dapatkan di Indonesia Master 2021 beberapa tahun yang lalu. Hubungan mereka menjadi fokus utamanya karena dianggap tidak menyatu seperti biasanya, dan karena itulah banyak yang beranggapan ada masalah di antara Praven dan Melati. Praven dan Melati sendiri bisa dikatakan pasangan ganda campuran yang sangat dekat. Mereka bahkan dijuluki The Honey Couple oleh para pendukungnya. Sebutan itu tidak sekedar dilontarkan begitu saja, karena memang pada saat di lapangan, baik Praven dan Melati memang terlihat mesra bak sepasang kekasih. Mereka tidak canggung berpelukan usai memenangkan suatu pertandingan atau turnamen. Ternyata, kedekatan tersebut bisa terjadi karena memang Praven dan Melati dulunya pernah pacaran. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Praven dalam sebuah video yang diupload di akun YouTube Joshua Suherman. Praven mengungkapkan dulunya ia dan Melati merupakan sepasang kekasih saat masih di akademi, yakni saat masih di PB Jarum. Namun itu sudah sangat lama dan kini mereka hanya sekedar teman dekat dan partner bermain di lapangan saja. Kalau ada yang bilang lu mantannya Meli, sapaan akrab Melati, itu benar apa gosip? Tanya Joshua kepada Praven di salah satu momen di YouTube Joshua pada Jumat 19 bulan 11 tahun 2021. Itu benar, tetapi itu hubungan spesialnya dengan Melati sudah lama banget. Saat kami masih di klub PB Jarum. Itu sudah lama, cinta monyet lah itu. Tegas Praven menjawab pertanyaan dari Joshua. Jadi tidak heran jika Praven dan Melati kerap kali terlihat mesra di lapangan karena mereka memang dulunya memiliki hubungan yang spesial. Meskipun begitu, Praven dan Melati kini sudah tidak ada apa-apa dan mereka pun profesional menjalani tugasnya. Sayangnya, hubungan yang baik-baik saja itu kini sedang retak. Praven dan Melati mengaku tidak ada masalah di hubungan mereka, tetapi pelatih ganda campuran PBSI Nova Widianto nyatanya menyebut memang ada masalah yang ada di hubungan Praven dan Melati. Ya, kalau jujur sih sebenarnya mereka, Praven Melati sendiri ngomong ada masalah. Tapi kan mereka ngomong ke wartawan, nggak ada masalah. Tapi ya kalau kita cuma membahas itu, kita tidak ada waktu. Ungkap Nova kepada awak media di Pulau Bali. Tentunya banyak yang berharap masalah di antara Praven dan Melati bisa cepat selesai. Terlebih masa ada Indonesia Open 2021 yang bakal dijalani peringkat 5 dunia tersebut di saat itu. Nah, pendapat kalian ini bagaimana? Apakah kalian masih berharap dengan comebacknya Pramel atau The Honey Couple? Tulis di bawah ini.